Oi, oi. Kenapa? Mau kasih waktu, mau kasih waktu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. So, kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Dan saya tertarik banget dan sedikit kangen ya dengan penampilan Zero dan Boce cuy ya. Setelah sekian lama ya, setelah beberapa bulan kayaknya cuy ya, kita gak pernah nge-react persembahan mereka lagi cuy ya. Ya walaupun saya di sini akan mereact penampilan lama, tapi itu benar-benar belum pernah saya lihat sebelumnya cuy. Saya sudah ngomong beberapa kali, saya membatasi diri saya untuk melihat video-video dari Malaysia cuy. Ya karena takutnya teman-teman request ini dan saya udah nonton, saya gak bakalan react gitu cuy ya. Kesannya kalau saya udah nonton itu kayak gak real gitu ya reaknya cuy. Dan kali ini saya memilih yang view-nya paling banyak cuy. Dan saya mendapatkan view paling banyak untuk penampilan Zero itu adalah waktu dia featuring Mira Filsa cuy ya. Mira Filsa, oke. Okay. Akhir Maharaja Lawak 2018. Oh, 2018 di sini cuy ya. Oke, okay, yang kedua penampilan dari Boce Maharaja Lawak Megah 2016. Wow, akhir Boce musikal. Oh, berarti di sini musikal ya. Dan sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andy, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah dan notifikasinya. Kalau suka dengan video seperti ini, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy. Dan langsung aja kita jump tengok videonya. Kita mulai dari ini dulu ya. Zero. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1. Oke, okay, Zero. Lama betul nih. Siapa yang mau lalu di sini nih? Ali setan. Ali setan. Aku Ali, kau yang setan. Kita buat apa di sini nih? Bus stop tengah-tengah panas begini preman, macam orang gila. Ya, kan biasalah, kita tunggu siapa yang lalu kita pau. Kalau kita perempuan kita urat. Tunggu-tunggu. Kita pau itu artinya kita pala kali aja ya. Kita minta uangnya atau gimana sih? Dan urat. Kalau perempuan kita urat, kita gombal ya. Urat saya itu kata-kata yang masih jarang saya dengar gitu cuy ya. Jarang banget itu. Kita pau dengan saya urat. Oh, ini dia bintangnya Malaysia cuy. Akhirnya cita-citaku untuk menjadi pelakon drama termakbul. Asik. Ya, dia tidak boleh buat apa-apa di bawah itu. Siapa sih di bawah? Hai, ingatkan tak ada rupa. Rupanya tak ada adab sekali. Tak ada adab. Dia puji saya, rupa saya macam adab. Hei, kau tiada adab. Tiada adab. Bagi salam lah. Apa macam lah kau ni. Tiada adab ya. Tiada sopan santun. Waalaikumsalam. Ya. Nak apa? Nak awak boleh. Sudah basi. Asik. Apa kau punya pick up line orang tua? Ini pick up line orang muda. Mega challenge TikTok. Pick up line ya, gombalan orang tua. Awak tahu tak apa perbezaan awak dengan saya? Tak tahu, apa dia? Awak masuk surga, saya masuk neraka. Cia, 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 cia. Masuk neraka, cia. Bangga banget dia masuk neraka, benar-benar. Pick up line Rusia ini. Sudah ready masuk neraka. Saya try. Tadi awak dua ni tak ada kerja lain ke? Ha? Duduk dekat bus stop murat perempuan. Ui, macam dalam drama lah. Pusing-pusing.
Dewi. Cubalah buat kerja berfaedah sikit. Iya, iya. Kau dengar tu, dia cakap dia suruh kita buat kerja berfaedah. Memang tak lah. Memang tak lah. Dia mau buat apa? Dia mau buat apa di sini? Dia tidak boleh buat apa-apa di sini sekarang ini. Ini saja peluang kita. Sabar, bagi aku dulu. Aku yang jemput dia, kau diam-diam. Kau nak lelaki jenis macam mana ni? Kau nak lelaki jenis macam mana? Ha? Kau tengok atas asul. Ha? Terengganu kau tak mau, ini kau tak mau. Siapa yang kau mau ni? Enggak. Gue juga penasaran, Cik. Mira Firsa ini udah punya pacar atau udah punya suami? Saya enggak ngerti, Cik. Saya follow Instagram dia, tapi saya enggak pernah melihat dia bergandengan dengan siapa-siapa gitu ya. Belum ada kali, Cik, ya? Oke. Okay. Saya nak lelaki yang macam... Iya. Macam... Macam mana? Macam... Oh, I see. Dia meniru ini, ha? Oh, ini pacar Mira Firsa ya? Dia meniru itu ya? Lihat kacamatanya, jenggot-jenggotnya, cuy. Lihat. Kejap! Apa? Tumben banget dia jadi karakter ini. Mira. Ya. Mira. Iya, saya. Tolong bagi abang peluang. Woi! Kau tahu kah? Apa? Diorang cakap inilah lelaki kiriman Tuhan. Ini bukan kiriman Tuhan. Habis itu? Ini bukan kiriman Tuhan. Ini kiriman syaitan. Keluar dari neraka ini. Kejam kamu banget. Kamu lihat aja dia. Bersongkok, berjubah. Asik. Sikit. Gigi gara-gara. Persis orang Zimbabwe. Inilah contoh terbaik. Cok. Dia mau lelaki begini. Kau buta ke apa ini, Mira? Tak, kau peka ke apa? Aku cakap contoh kan. Kalau betul-betul aku pun tak mau. Juri, komen juri. Juri. Bukan. Eh, aku tumbuk kau ni. Persis ya, cara dia ini ya, memparodikan ini persis banget mukanya, Ji. Okay. Sepatutnya kalau nak bercakap dengan perempuan kena lembut-lembut. Oh, lembut-lembut. Yeah. Tiara, biasanya kalau kanda kat bawah tu bagi 5 ha. Oh, tapi kalau saya akan bagi 5 waktu untuk jadi imam awak. Oh, kena banget. Waktu. Dia langsung mau azan, cuy. Kita ulang di sini tadi. Dia lah semua azan. Bawa waktu untuk jadi imam awal. Yeah. Oi. Kenapa? Mau lepas waktu. Langsung mau azan gara-gara. Pick up line-nya ya. Hey. Saya tidak pernah tampar ustaz tau. Jangan disebabkan hal ini saya punya tangan sampai dekat muka dia. Hey. Anak kenapa saya? Kau tampar ustaz Don itu. Oh. Tapi Tiara, abang dah berubah. Dah berubah? Dia sambung lagi dramanya. Dah berubah, betul abang sudah berubah. Betul. Cuba baca doa kunut. Kunut. Berubah apa? Ini kawan kami. Hah? Berubah apa? Sudah. Tiga-tiga aku tak mau. Kamu aku tak mau. Ui, habis itu kamu siapa? Saya mau di bawah ini. Dia mau kanda yang di bawah itu. Okey, diam. Oh, diam. Okey. Iya. Remy Ishak kan? Pacarnya kali ya? Kalau saya tukar nama tu sikit boleh tak? Oh, pick up line. Boleh tak? Tukar nama ke Zizan. Saya nak tukar jadi Remy Is My Love. Yes.
Kena gombal dia. Riana. Buka senang kau Mira, nak berlakon. Terima kasih Mira, terima kasih. Oke, okay, kita lanjut ya. Emang lucu di sini cuy ya, emang lucu. Lucu banget di sini, jadi wajar lah penontonnya banyak sini. Oke, okay, kita lanjut ke ini ya. Boce musikal 2016 ya, akhir ini. Oke, okay, kita lanjut. 3, 2, 1. Hai nasi goreng, hai semua lazat, sungguh sedap. Arwah. Woi, kau ni gila ke? Mana ada orang kahwin goreng, orang makan nasi minyak? Buka je lah, hai nasi minyak, sungguh sedap. Allah, sudah, mari sini. Ni nasi. Biar, arwah, jangan digaul abang, banyak kali, nanti dia punya tu tak sedap, lemaknya tak naik. Mana kau belajar tu? Ha, lama bini dah mati rasa teringin. Allah kalau tak ini. Kan. Tak apalah aku simpanlah minyak tu gini. Nasi tu kita biar dia siang dulu. Ha. Kejap lagi kita tidur dulu. Tidur. Ah, jap lagi anak kau datang dia kejut kita lah. Ha, okay. Eh, tidurlah. Aku insan yang lemah. Hanya mampu berserah. Setiap kali bertemu. Acing. Ini gelakar juga ini. Hati berdebar, debar. Jantung bergegar. Aku merindumu. Mayang di sini, mayang. Benar-benar ya. Oh, musikal gue beringin lah. Ini live kayaknya banyak penontonnya. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Oh, jangan bangun ya. Bangun. Ini ruang terbuka kali ya. Mayang, bangunlah. Hey, orang baru tidur kau kacau aku lesing budak ini kan. Pergi main jauh-jauh. Shoo. Okey. Kalau tak nak bangun, Mayang bagi pernafasan mulut tu mulut. Segar. Hampir. Kenapa, Mek? Aku mimpi tadi. Mimpi apa? Ada T-Rex nak makan muka aku. T-Rex. Allah, anak kamu. Hai, kamu pun jangan menyerangai sangat muka macam tu. Mayang. Gua kalau pindah dah masak. Ini ya, kayak merasa sedih aja oh, gitu. Oh, jadi ya. Telur pindah. Melihat almarhum ini, arwah bo apa abang ni. Masak tu banyak tau. Allah. Kenapa? Tak sanggup lagi aku melihat telur itu. Kenapa? Hitam dah macam muka. Aku awek. Kau jangan risau, telur ni tak semuanya hitam. Kita tengok dulu, dalam sandang pisang tak semuanya busuk kan? Ni telur bukan pisang. Perumpamaan, kau ni kenapa dah tutup pun bodoh? Cek lah. Allah! Kenapa, Matt? Tidak mahu ku lihat lagi. Apa dah? Telur yang hitam begini. Chorus tinggi aku tu. Tinggi. Enggak lanjut kena tinggi. Dah. Sekarang ni aku ni silap pasal bagi kepercayaan pada anak kau. Aku ni memang takkan maafkan dia. Dia punca telur ni jadi macam ni. Sabar. Apa sabar? Pengantin kalau marah telur ni busuk macam mana? Eh, yang kau sibuk telur pengantin, kenapa jagalah telur kau? Telur pindah.
Betul aku cakap. Ini telur pengantin, bukan telur kau. Tak ada, aku memang takkan. Aku takkan maafkan kau. Maafkan saya, pakcik. Iya, iya, iya. Giliran dia. Kamu dah tengok wiring elok ke tidak? Dah, aku dah buat dah. Pergilah korang tengok. Aku tak percaya. Mari kita tengok tiga-tiga. Mana tahu tiba-tiba blackout pula ni sekarang. Ha! Ha! Sudah blackout. Ha! Blackout pula. Apa tu blackout? Ha! Tak tahu. Tak tahu. Ha! Kau jangan dekat dengan aku, Mayang. Kau jangan dekat. Kenapa? Kau dalam terang pun bahaya. Ini dalam gelap. Ada yang jadi ni. Kalau orang tak buat apa-apa pun. Janganlah. Dah. Habis kalau dah gelap macam ni, macam mana ni? Nak joget lambat macam mana? Ah, macam ni. Orang ajar, orang ajar, orang ajar. Ah, pergi. Ah, tu. Oh, dia ganti baju. Uish. Hei. Apa? Bukan macam itu menarinya. Apa macam mana? Macam ini. Jadi sesi. Abang mana? Ni, bapak kau mana? Ada di belakang. Sini. Senang dong, kan aku untuk kan aku oh, BCL bintang kamu di sini ya? Nih, bagi terang, bagi ya? Terang, dulu bagi terang. Dah macam dinding bergerak kau ni. Itulah sebab lampu neon tak ada kelip-kelip tadi lah. Hei, nak uzbilah bapak kau ni. Udahlah. Dahlah lah kita berlampu macam ni. Azam. Mari kita. Mari. Ah, jangan lama-lama, short nanti. Ah, mari kita. Ah, mari. Ha! Marilah, berjoget. Ini orang terbuka kali ini, Ju. Banyak banget penontonnya. Acik, agresif banget. Ngangkang lagi. Sudah. Macam cokil gigi lah sudah. Baik. Kita dengarkan sekarang diserahkan dari Boce. Dan juga kita dengarkan apa kata yang... Bunga Citra Lestari. Jangan marah ayahku. Okay. Okay, itulah tadi dua video yang saya react untuk penampilan dari Maharaja Lawak Mega 2018 dari Zero yang featuring dengan apa Mira Filsa, dan Maharaja Lawak Mega 2016 dari Boce. Ini genrenya musikal di sini cuy ya. Jadi maklum aja kalau apa selalu nyanyi gitu ya. Yang namanya musikal seperti itu. Dan ya di penampilan apa penampilan Zero dan Mira Filsa di situ saya ngakak banget cuy, sumpah ngakak banget. Di sini saya nggak mau membanding-bandingkan cuy yang mana lucu yang mana enggak.
Zero maupun Boce itu mempunyai karakter masing-masing, cuy. Cuman yang membuat saya agak enggak terlalu tertawa gimana itu ya di Boce tadi, karena saya ya itu terngiang aja gitu ya, almarhum atau arwah abang gitu ya. Kayak gimana gitu ya? Ya kayak sedih aja gitu ya. Mau tertawa, terbahak-bahak juga sedih juga gitu ngingatnya gitu ya. Ternyata orang ini udah enggak ada gitu ya. Pelawak ini udah enggak ada gitu ya. Jadi serba salah, cuy ya. Jadi rasa humor saya itu agak berkurang gitu ya setelah melihat ini. Sekarang udah azan, waktunya kita istirahat dulu. Kita akan ketemu di video atau di konten Komedi Cuy selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.